SMC apa jebret kecil, tapi bisa diselamatkan langsung saja. Free ball untuk daripada SMC kembali angkat jebret, tapi memang sayang ya. Pukulan back attack pertama daripada nomor punggung 6 ini keluar lapangan pertandingan. Poin 1-0 ya. 1-0 kembali nomor punggung 5 memegang bola. Melihat dengan begitu tajam, lempar ke atas, pukul ke belakang, terima daripada SMC angkat jebret. Kita lihat benteng kokoh yang dimiliki oleh tim Atrok ini tidak bisa ditembus begitu saja. Poin 2-0 ya. 2-0 masih nomor punggung 5 daripada Atrok. Konsentrasi, lempar bola, pukul ke belakang, bisa diterima kembali kecil, tapi memang kecerdikan daripada center SMC ini menempatkan bola susah dijangkau. Poin 1-2 ya. 1-2 nomor punggung 3 daripada SMC konsentrasi, pukul ke belakang, masih bisa diselamatkan saja kecil. Walaupun memang bolanya tidak bergulung dengan begitu deras, tapi memang susah untuk dijangkau. Poin 3-1 ya. 3-1 masih saudara Regi daripada nomor punggung 9 Atrok, pukul bola ke belakang, terima SMC kecil, tapi memang ya kembali kecerdikan nomor punggung 10 daripada SMC ini. Melihat sisi kosong daripada lapangan pertandingan Atrok, poin 2-3 nomor 9 pukul ke belakang, 6 menerima kecil. Bola-bola cepat daripada nomor punggung 2 ini menyulitkan pertahanan daripada tim SMC 42. Ya, 42 kembali ke pertandingan, 2 memukul ke belakang, terima 6 angkat jebret. Selamatkan saja cerdik ulat, masih dikecil kembali, hidup angkat, nang kecil angkat jebret. Ulat dan juga cerdik para pemain daripada Atrok ini dikecil, tapi memang niat hati ingin menipu. Bolanya keluar lapangan pertandingan. Poin 3-4 ya. 3-4 kembali ke pertandingan. Bomber jambung daripada SMC ini pukul, tapi memang sayang beribu-ribu kali sayang, bolanya jatuh di lubang yang sama. Poin 5-3 ya. 5-3 nomor punggung 4 daripada Atrok konsentrasi, pukul bola ke belakang, mudah saja angkat dar, tapi memang bisa ditunggu di kecil. Kita lihat ya, loncatan dari seorang nomor punggung 12 ini, Ajo Bata mampu menembus benteng pertahanan daripada SMC. Poin 6-3 ya. 6-3 nomor punggung 4 saudara Bipin konsentrasi, pukul ke belakang, SMC menerima angkat jebret. Begitu pun dengan pemain muda daripada SMC ini ya, mampu menembus benteng gawang daripada Atrok. Poin 4-6 ya. 4-6 masih konsentrasi SMC, terima daripada Atrok, angkat dikecil, masih hidup angkat saja. Reaksi memang indah pukulannya ya. Kembali poin untuk tim Atrok, 7-4 ya. 7-4 reaksi nomor punggung 1 daripada Atrok konsentrasi, putar-putar, pukul bola ke belakang, masih bisa diterima, angkat kembali jebret. Di situ jangan lupa ada benteng kokoh yang dimiliki oleh tim daripada Atrok ya. Kembali poin 8-4-1 memukul ke belakang, terima libero, SMC dikecil, masih hidup, bolanya belum menyentuh tanah, masih angkat SMC jebret. Walaupun bolanya sempat tertahan oleh net, tapi memang bola jatuh di lapangan Atrok. Poin 5-8 ya. 5-8 nomor punggung 8 pemain kembali daripada SMC ini konsentrasi, pukul bola ke belakang, Atrok menerima kembali jebret. Itulah bola cepat ya yang dimiliki oleh seorang Ajo Bata, mampu menembus benteng yang begitu kokoh daripada SMC. Poin 9-5 ya. 9-5 nomor punggung 12 Ajo Bata pemain daripada Kabupaten Garut, pukul ke belakang, terima jebret, tapi masih hidup, bolanya kembali untuk kedua kalinya. Ada penipu-penipu yang begitu cerdik daripada pemain SMC ini. Poin 6-9 ya. 6-9 akan dilakukan nomor punggung 6 daripada SMC konsentrasi, lempar bola dengan begitu tinggi, pukul ke belakang, tapi memang sayang ya. Poin dibuang secara cuma-cuma. Poin 10-6 masih unggul 4 poin para pemain Atrok daripada SMC ini. Nomor punggung 5 ya saudara Ari, lempar bola, pukul ke belakang, diterima kembali SMC jebret, masih hidup, bolanya dikecil saja.
Bola-bola cepat yang diperlihatkan oleh pemain Atrok ini ya cukup menyulitkan benteng pertahanan daripada SMJ. Poin 11-6 ya. 11-6 masih nomor punggung di masa Bara Ari. Konsentrasi, lempar bola dengan begitu tinggi, pukul ke belakang. Tapi memang sayang-sayang, beribu-ribu kali sayang, menambah poin kembali untuk SMJ 7-11 ya. 7-11 masih nomor punggung 3 konsentrasi, menerima nomor punggung 1 di kecil-kecil bolanya tapi menggelegar. Bola cepat dari pada nomor punggung 2 ini. Poin 12-7 ya. 12-7 masih saudara Ricky daripada Cio Kabupaten Jamis. Tapi memang sayang ya, bolanya terlampau jauh keluar lapangan pertandingan. Poin 8-12 ya. 8-12 masih terima kembali Ricky. Jebret kembali seorang Reksi ini menunjukkan kualitas terbaiknya dalam memukul bola dengan begitu tajam. Poin 13-8 ya. 13-8 nomor punggung 2 kita lihat saudara Firman daripada Atro konsentrasi, pukul bola ke belakang, terima SMC, angkat saja di kecil. Postur tinggi yang dimiliki Ajabata ini ya, kita lihat kembali menambah poin 14-8 ya. 14-8 masih saudara daripada Firman konsentrasi, pukul bola ke belakang, SMC angkat. Tapi memang ya, blok yang dibangun oleh saudara Reksi ini walaupun begitu kokoh tapi memang bolanya keluar lapangan pertandingan. Poin 9-14 dan masih terima kembali Atro. Reksi kecil hidup angkat bolanya kembali SMC jebret. Pressing kecil terima kembali Reksi tapi memang sayang di situ ada benteng kokoh yang dimiliki oleh SMC. Poin 10-14 ya. 10-14, 10 konsentrasi, pukul bola ke belakang, sebelum menerima angkat saja. Tidak mengalah begitu saja. Kecerdikan kembali. Bola yang sempat bergulir di atas net jatuh di lapangan Atrok. Poin 11-14 ya. 11-14, 10 menerima atas, 1 menerima, pukul saja langsung. Terima kembali angkat SMC jebret. Kembali si anak terbang daripada SMC ini mampu mengukur bola dengan begitu indah. Poin 12-14 ya. 12-14 kembali ke pertandingan nomor 10. Konsentrasi, pukul ke belakang, kembali tadi Mareksi, angkat saja jebret Regi. Kita lihat pukulan 3 meter dari seorang Regi ini ya, mampu ditempatkan di tempat yang memang susah untuk dijangkau. Poin 15-12 kembali ke pertandingan 4, mengukur bola ke belakang, 10 menerima kembali SMC, angkat jebret hidup Reksi, angkat kembali. Tapi memang sedikit ada miskomunikasi daripada pemain Atrok ini. Poin 13-15 ya. Kembali ke permainan 11 daripada nomor punggung 11 daripada SMC, pukul bola ke belakang, terima kembali Regi, angkat saja kecil daripada Reksi ini. Tapi sayang ya, bolanya terlampau jauh keluar lapangan pertandingan. Poin 14-15 ya. 14-15 kembali nomor punggung 11, terima kembali Regi, masih hidup, terima saja SMC kecil, angkat saja kembali anak muda ini, mampu memukul bola dengan begitu indah. Poin sama 15 ya. 15 sama, cukup sengit pertandingan di set yang pertama ini. 11 pukul bola ke belakang, terima 9, angkat kembali Reksi. Tapi memang jangan sampai lupa di situ ada benteng kokoh daripada SMC. Poin 16-15 ya, tim out per atau tim out ya. Unggul satu poin para pemain daripada SMJ ini. Kita lihat dia kembali diberi arahan terbaik, tidak mau mengalah begitu saja. Yang kedua pemain ini atau kedua tim ini ya, karena barang siapa yang lolos pada pertandingan sore hari ini, mereka akan maju ke babak 8 besar ya. Ya, belum kembali sudah dibunyikan ya, wasitnya sudah hadir di dalam lapangan pertandingan ya, karena memang sekarang ini hari Jumat, biasanya ada libur, tapi untuk pertandingan sore hari ini mempertemukan dua tim besar ya. IPSMC memegang bola nomor punggung 11, pukul bola ke belakang, Reksi menerima, angkat kembali, jebret kecil, walaupun tidak bisa dipukul dengan begitu tajam, tapi memang mampu ya, menambah poin untuk tim Atrok sama 16 ya, 16 lama, ada sama kembali Reksi, pukul bola ke belakang, terima SMC masih, tapi memang sayang-sayang dari beribu kali sayang, risip yang kurang baik, bola pertama yang kurang baik daripada SMC ini. Poin 17-16, Reksi kembali pukul bola ke belakang, 10 menerima, SMC angkat saja jebret, masih cukup cerdik libero daripada Atrok, dikecil hidup, angkat jebret, dikecil kembali, angkat kembali jebret.
kecil mengecil, angkat tubuh tapi memang kita lihat ya, pengalaman dari seorang Ajo Bata ini melihat sisi belakang kosong ditinggalkan oleh para pemain SMC. Poin 18-16 ya, 18-16 kembali nomor punggung 1 Reksi pukul bola ke belakang, tapi memang pengamatan bola yang cukup baik daripada SMC ini. Poin 17-18, kejar mengejar angka, kejar mengejar poin di set yang pertama ini. 8 memukul, 6 menerima kembali, cepet Regi memang indah pukulannya, cukup menggelegar. Poin 19-17 ya, 19-17 nomor punggung 12 Aja Bata, pemain daripada Kabupaten Garut ini, konsentrasi lempar pukul bola ke belakang, terima SMC kembali, angkat saja anak muda. Kita lihat ada celah yang kosong ya, daripada blok yang dibangun oleh Antrok ini. Poin 18-19 ya, anak muda daripada SMC ini pukul bola ke belakang, satu menerima, angkat jebredi kecil, tapi memang sayang-sayang dari beribu kali sayang ya. Tadi ingin melakukan bola cepat, tapi sayang ya. Poin sama 19-6 memukul bola ke belakang, dibuang cuma-cuma poinnya ya, poinnya kembali bertambah untuk tim Atrok 20-19 ya. 5 nomor punggung 5 Setara Yudi konsentrasi pukul bola ke belakang, terima SMC, angkat kembali Setara cepret, tapi memang sayang ya, bolanya terlampau jauh keluar lapangan pertandingan. Poin 21-19 masih nomor punggung 5 Yudi daripada Atrok ini konsentrasi pukul bola ke belakang, terima SMC, angkat saja jepret dikecil, hidup kembali lambungan, angkat kembali Regi kecil, tapi memang pengecilan dari seorang Regi ini mampu menyulitkan permainan daripada tim SMC. Poin 22-19 ada tim out dipinta oleh jajaran pelatih daripada SMC, mereka tertinggal ya di poin-poin kritis ini. Tentunya mereka dengan materi pemain yang dibawa pada sore hari ini, siap akan dilakukan nomor punggung 5 Sekara Yudi daripada tim Atrok, konsentrasi duit sudah dibunyikan, lempar dengan begitu tajam pukul ke belakang, masih bisa diterima SMC, angkat saja jebret. Kita lihat pukulan daripada nomor punggung 10 ini cukup menggelegar ya. Kembali siap akan dilakukan daripada SMC. Poin 22-23 nomor 3 pukul bola ke belakang, terima satu, angkat kembali. Benar-benar benteng kokoh yang dimiliki oleh SMC ini. Poin 21 akan dilanjutkan ya, para pemain sudah memasuki lapangan pertandingan, siap akan dilakukan nomor punggung 3 daripada SMC ini. Putar-putar bola, konsentrasi, pukul bola ke belakang, terima libera daripada atau angka tiga Ciregi. Walaupun tidak ditajam ya pukulan, tapi memang pengecilan dari seorang Regi ini mampu merepotkan permainan daripada SMC. Poin 23-21 ya, lampu hijau kembali menyala, 9 memukul bola ke belakang, tapi memang sayang ya, bolanya terlampau jauh keluar lapangan pertandingan. Poin 22-23 ya. Kita lihat apakah tim SMC mampu menyamakan kedudukan. 9 memukul bola ke belakang, terima 6, angkat saja jebret Reksi. Kembali seorang Reksi ini ya, pemain yang memang punya jam terbang begitu tinggi, menyulitkan kembali. Poin 24-22 ya. Kembali ada pergantian pemain ya. Saudara Regi ini ditarik keluar lapangan pertandingan, dan juga nomor punggung 4 saudara Bibin, saudara Ekon masuk, dan juga nomor punggung 13 yang akan dilakukan nomor punggung 2 konsentrasi pukul. Sayang ya. Servetnya masih menyambut di net, jatuh di ruang yang sama. Poin 23-24 nomor punggung 10 melihat dengan begitu tajam lempar bola, pukul bola ke belakang, terima kembali Reksi kecil hidup.